telah heboh di beberapa blog militeri Pakistan yang menyatakan bahawa Malaysia berminat untuk membeli jet JF-17 tanda. Begitu juga dengan YouTuber-YouTuber mereka yang kerap kali memainkan isu ini. Begitu juga dengan blogger-blogger asing yang seolah-olah menghangatkan lagi keadaan. Persoalan ini, adakah benar-benar capati boleh menjadi makanan ruji untuk rakyat Malaysia? Bagi admin, tidak mungkin capati boleh menggantikan nasi sebagai makanan ruji. Baru-baru ini, kerajaan Malaysia telah mengumumkan tawaran tender untuk pemerolehan 18-18 unit pesawat tempur ringan latihan bagi menggantikan pesawat BAE Hawk dan Ermaki MB-339. Dan beberapa pesawat telah pun tersenarai, iaitu Tejas daripada India, Yak-130 daripada Rusia, Kai-50 daripada Korea Selatan, Leonardo M346 daripada Itali dan JF-17 tanda daripada Pakistan. Namun, dikatakan dua buah pesawat yang kini mendahului persaingan adalah Kai FA-50 dan JF-17 tanda, sementara Leonardo M346 pula adalah kuda hitam. Walaupun tender ini dibuka untuk mana-mana firma yang mahu menghantar usulan, namun bukanlah rahsia yang TUDM berminat dengan pesawat Kai FA-50. Namun, kerajaan Malaysia mungkin memiliki pandangan berbeza dan di sinilah JF-17 tanda mengambil peluangnya. TUDM lebih berminat kepada Kai FA-50 kerana ia adalah pesawat yang dibangunkan Korea dengan kerjasama Amerika Syarikat. Kai FA-50 dianggap mempunyai banyak persamaan dengan pesawat F-16 Falcon, malah dianggap sebagai versi F-16 yang lebih kecil dan juga murah. Selain harganya yang tidak terlalu mahal, lumrah pesawat buatan Amerika Syarikat, kos penyelenggaraan dan operasinya serta alat gantinya adalah rendah selain jangka hayat airframe-nya yang lebih panjang. Namun, masalah kini ialah peruntukan untuk pembelian pesawat yang kecil. Malaysia pernah menggunakan sistem barter dengan menggunakan komoditi minyak kelapa sawit sebagai tukaran bagi mendapatkan pesawat Sukhoi Su-30MKM. Dan Malaysia sekali lagi nampaknya mahu menggunakan cara yang sama dengan memperolehi pesawat LCA. Namun, Korea Selatan pula kelihatan tidak berminat dengan cara urusan seperti itu. Maka tidak semena-mena masuklah JF-17 tanda. Pesawat Pakistan ini sebenarnya bukanlah pilihan utama, malah dikatakan amat mustahil bagi ia terpilih kerana selain Kai FA-50, pesawat kedua yang menjadi pilihan ialah Leonardo M346. Pesawat JF-17 tidak menjadi pilihan kerana ia adalah pesawat baru. Maka tidak mempunyai rekod di dalam pertempuran ataupun latihan, jadi kemampuannya amat diragui. Selain daripada itu, JF-17 ini juga adalah program usaha sama di antara Pakistan dengan China. Jadi sistem persenjataan, sistem penderiaan dan radar serta avionik menggunakan sistem China, dan Malaysia tidak pernah menggunakan sistem pesawat tempur daripada China sebelum ini. Ianya juga dibimbangi bakal menimbulkan masalah yang baru pula kepada Malaysia. Selain daripada itu, harga JF-17 sebenarnya lebih mahal daripada Kai FA-50. Jadi jelas Kai FA-50 adalah pesawat pilihan berbanding JF-17. Menyedari bahawa Malaysia tidak memperuntukkan kewangan yang besar pada rancangan pemilikan pesawat LCA ini, Pakistan dianggap bijak kerana ianya adalah peluang dan berusaha untuk memudahkan urusan jual beli dengan Malaysia. Selain daripada memudahkan urusan jual beli, bantuan perkhidmatan selepas jualan juga ditawarkan, di mana ianya mampu mengurangkan kos penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, ini adalah pendapat peribadi, bukannya kenyataan rasmi mana-mana pihak, dan mungkin ada pihak yang tidak bersetuju dan menerima perbezaan pendapat ini. Kenyataannya, sebab utama program MRCA ditangguhkan adalah kerana masalah kewangan. Kerana Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu melihat peruntukan yang besar untuk membeli pesawat tempur adalah tidak produktif. Sebaliknya, peruntukan yang besar seharusnya disalurkan kepada sektor ekonomi. Namun, hakikatnya keperluan untuk memiliki pesawat tempur adalah sangat penting untuk pertahanan negara. Sehinggakan Abang Mat pernah mendakwa hanya 5 daripada 18 pesawat sahaja yang boleh terbang. Kenapa Pakistan pantas dalam meningkatkan kemampuan JF-17 berbanding Kai-50? Ini adalah kerana matlamat Pakistan membangunkan JF-17 adalah untuk menggantikan pesawat-pesawat mereka yang telah usang seperti pesawat Mirage.
Jadi JF-17 dibangunkan dengan orientasi sebuah pesawat yang memiliki kemampuan tempur udara yang maksimal. Korea Selatan membangunkan K-50 adalah sebagai pesawat latihan yang juga mampu berfungsi sebagai pesawat tempur ringan. KF-A-50 telah ditingkatkan kemampuannya bagi memenuhi keperluan pelanggan yang berpotensi yang mahukan K-50 memiliki kemampuan jet tempur dan tidak kepada pesawat latihan semata-mata. Jika pesawat KF-A-50 yang terpilih sebagai pesawat LCA Malaysia, pastinya ianya tidak mengejutkan. Namun jika JF-17 yang terpilih, ia boleh menimbulkan sedikit kegusaran. Apatah lagi jika kerajaan membuat keputusan untuk menambah 18 unit lagi menjadikan 36 unit. Sudah boleh dilihat perancangan untuk menggantikan seluruh pesawat tempur di dalam inventory TODM dengan pesawat tempur ringan bakal menjadi kenyataan. Persoalannya, teruk sangatkah penggunaan pesawat tempur ringan sebagai pesawat tempur utama tanpa pesawat MRCA saiz sederhana atau pemberat seperti F-18 ataupun SU-30MKM? Jawapan daripada persoalan itu adalah jika situasi negara aman dan damai seperti sekarang, tidak ada apa yang perlu dibimbangkan. Tetapi jika negara menghadapi konflik bersenjata berskala besar dengan negara lain yang memiliki pesawat tempur sederhana atau berat sebagai pesawat pemukul utama, maka bolehlah kita fikir-fikirkan. Lihat sahaja negara jiran yang giat meningkatkan kemampuan tentera udara masing-masing dengan Singapura bakal memiliki 24 buah pesawat F-35. Indonesia yang berhasrat membeli pesawat Rafale di samping menanti kehadiran pesawat generasi kelima mereka daripada Korea Selatan iaitu KFX. Hatta Filipina yang dianggap sebagai negara dengan kekuatan tentera udara yang paling lemah kini di dalam perancangan untuk memiliki pesawat Sub Gripen. Jadi, adakah patut Malaysia yang menjadi pelopor angkatan tentera udara moden di rantau ini merendahkan status dan kemampuannya? Dan jangan pula kita lupa insiden 16 buah pesawat Cina yang menceroboh ruang udara negara dikala TUDM menyambut ulang tahun ke-63. Insiden yang sama Cina lakukan dengan menceroboh ruang udara Taiwan setelah NATO memberikan amaran kepada Cina agar tidak cuba mengganggu kedaulatan Taiwan. Diharap kerajaan dapat membuat keputusan terbaik untuk pemilikan LCA ini. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah.